Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai, saya Intan Suryani, perwakilan dari kontingen Kecamatan Ciwidey. Di sini saya akan share 3 tutorial hijab yang menutupi dada. Langsung saja style yang pertama. Di style pertama, gunakan kerudung segi 4 yang sisi kiri dan sisi kanannya sama panjang. Setelah itu, rapikan bagian atas kerudung pada umumnya, serapi dan senyaman mungkin. Lalu gunakan pentul atau peniti ya, kemudian rapikan. Selanjutnya, tarik bagian belakang kerudung ke bagian depan seperti ini. Selanjutnya, tarik bagian kanan ke belakang dan lebarkan bagian kiri lalu simpan di bahu kanan. Lalu tarik bagian kanan ke belakang seperti ini. Pada bagian ini, kita bisa menggunakan jarum pentul atau peniti. Jika sudah, turunkan dan rapikan kerudung. Pastikan juga kerudung menutupi dada. Dan inilah hasil dari style pertama. Selanjutnya, style kedua. Di style kedua, saya menggunakan pashmina tali yang sisi kanan dan sisi kirinya sama panjang. Setelah itu, langsung saja rapikan bagian atas kerudung senyaman dan serapi mungkin. Jika sudah, tarik bagian belakang kerudung ke depan seperti ini. Lalu ambil bagian dalam ujung pashmina seperti ini. Ikat ke belakang dengan senyaman mungkin. Masukkan ujung ikatan ke kerudung bagian depan seperti ini. Kemudian turunkan bagian belakang dan rapikan kerudung. Pastikan kembali kerudung menutupi dada. Dan inilah hasil akhir dari style kedua. Selanjutnya, style ketiga. Kali ini menggunakan pashmina pleated yang bagian kanan lebih panjang dari bagian kiri. Langsung saja rapikan bagian atas kerudung senyaman mungkin. Jika sudah, tarik ke belakang bagian kerudung yang panjang dan tarik bagian yang pendek ke bahu kanan seperti ini. Jangan lupa gunakan pentul atau peniti. Selanjutnya, ambil bagian panjang kerudung, lalu lingkarkan ke atas seperti ini. Pada bagian ini, gunakan pentul atau peniti untuk menahan kerudung supaya tidak jatuh. Kemudian, rapikan kerudung. Dan inilah hasil dari style ketiga. Sekian dari saya Intan Suryani, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.